Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini mau unboxing buku yang apa? Yang saya tunggu-tunggu sejak lama ini. Buku bagus tuh, tebal. Tapi sebelumnya saya mau ini dulu mau komentari ini buku yang dulu pernah saya baca ya. Yang saya beli tanggal berapa ini? Senin 18 Februari 2019. Judulnya ini The Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Inilah buku setebal 806 halaman, inilah buku yang dibaca oleh Warren Buffett. Warren Buffett itu manusia paling kaya sekarang di dunia nomor 3 ya, setelah Bill Gates kalau nggak salah. Dia seorang investor. Nah, ini buku ini dibaca oleh Warren Buffett itu waktu dia umur 19. Ini buku klasik ini. Kalau mau jadi investor harus baca buku ini. Buku The Intelligent Investor nih, karya Benjamin Graham. Inilah buku yang klasiknya. Nah, di sini ada satu cerita menarik fisikawan besar siapa? Isaac Newton ternyata pernah main saham dia. Dan kehilangan, dia lost banyak uang pound sterling ya. Sampai akhir hidupnya dia nggak mau lagi disebut-sebut nama perusahaan tempat dia kalah main saham itu. Siapa? Isaac Newton. Ada di sini bukunya. Artinya pokoknya pesannya harus cukup ini, hati-hati dalam main saham, rasional dan tidak terdorong emosi. Nah, ini boleh dibaca buku-buku ini kalau mau jadi YouTuber. Sekarang unboxing ya, sekarang unboxing ya. Buku apa ini? Nah, ya. Ini buku yang kalau ini yang beliin anak saya yang nomor 3. Ini investor ini, The Intelligent Investor. Kalau ini yang beliin kemarin 2 hari yang lalu anak saya yang nomor 2. Nah, kalau ini yang ini namanya Wildan ya. Yang mau berangkat ke mana? Malaysia. Sebenarnya dia lulus juga di Italia, tapi dia ambil Malaysia beasiswa September insyaallah. Nah, ini ada 2 bukunya. Tebal-tebal nih. Ini Kiki yang beli, anak saya nomor 2 ya. Kita lihat apa judulnya. Lama ini. Lama. Oh. Apa judulnya? Kita buka ya. Kita buka. Ini buku aneh, ini buku aneh. Kalau cara bukanya itu, kalau buku yang di wrapping ini namanya buku di plastik, ini namanya di wrapping ya. Di wrapping. Jadi cara bukanya itu gini aja. Buka dari ujungnya, sobek. Nah. Harganya mahal ini. Bukunya. Wah. Alhamdulillah. Tebelnya berapa? Tebelnya tebel ini bukunya nih. 600 halaman ya. Judulnya Api Sejarah. Oh. Api Sejarah. Pengarangnya Ahmad Mansur Suryanegara. Ini tentang sejarah asli dari sejarah Islam itu bagaimana ya. Di sini buku itu ada apa? Dibongkar di buku ini. Bagus kalian di buku ini. Ya. Itu jilid 1 buku bestseller ini. Terus ini apa yang ini? Yang dari jilid 1 ini apa? Kita buka juga. Berapa halaman buku ini? 597. Subhanallah. Wow, ini jilid yang kedua. 597. Ini 600 halaman. Ini 600 halaman. Ah, makanya kalau mau jadi YouTuber jangan banyak-banyak baca WA. baca buku ya. Api Sejarah jilid kedua. Subhanallah. Ya udah, moga-moga buku ini bisa nanti saya jelasin ya isinya. Ini dia rupanya mengerahkan kemampuan intelektual yang terbaik nih, Ahmad Mansur Suryanegara, untuk menghasilkan masterpiece ya, karya besar dia ya, sebagai seorang sejarawan Islam di Indonesia.
mungkin karya ini tidak tertandingi oleh siapapun, karena memang setiap buku adalah anak kandung rohani dari pengarangnya. Subhanallah, api sejarah 2 jilid tebal-tebal ini nggak ada di buku pelajaran di sekolah. Mungkin belajarlah, bukalah atau belilah buku ini. Beli, jangan beli makanan aja, jangan makan apa, nyoba makanan di sana sini, nyoba beli buku yang yang minat ya, investasi ini ya. Jadi menuntutlah ilmu dari buayan ya sampai tepi kuburan. Ya udah begitu aja, udah 5 menit ya. Semoga ini manfaat. Nanti insya Allah saya akan coba jelaskan sedikit-sedikit tentang buku ini. Jadi ini yang ini 900 halaman intelligent investor. Ini kalau ada yang mau nanya bacaan tukang donat apa ya, ini bacaannya kayak gini. Bacaannya kayak gini. Yang tebal-tebal bukunya. Nah, ini 3. Bisa buat tidur ini. Nah, buat bantal maksudnya ya. Ya wes, semoga-moga ini jadi ilmu yang manfaat. Doakan dari apa? Ini hari umur saya sebagai YouTuber itu hari ini, hari Jumat ini 101 hari ya. Dan sekarang kita mulai dengan kembali membaca buku-buku tebal supaya menjadi apa? YouTuber Qalbun Salim. YouTuber yang berbasis hati yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan kesabaran yang indah.